Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di Jepasi TV. Di kesempatan kali ini, saya mau membagikan tutorial yang sangat kalian cari-cari, yaitu tutorialnya cara melihat video Jepang di YouTube, video Jepang, video Korea, ataupun video dari luar negeri lainnya. Dan di sini kita tidak akan menggunakan aplikasi tambahan apapun ya teman-teman. Oke, jika kalian penasaran gimana caranya, kalian tonton saja videonya sampai habis. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Kita buka saja aplikasi YouTube. Nah, selanjutnya jika kalian sudah berada di beranda dari YouTube, selanjutnya kalian klik saja foto profil kalian yang ada di sudut kanan atas. Selanjutnya di sini kalian pilih setelan ya. Kita klik saja setelan. Lalu di sini kalian pilih umum. Lalu kalian scroll ke bawah. Nah, di sini kalian pastikan ya, di mode terbatas ini kalian pastikan nonaktif, dan ini masih aktif, jadi kita nonaktifkan saja ya. Nah, selanjutnya untuk lokasinya kita ubah ya. Misalnya di sini untuk sebagai contoh kita ubah lokasinya ke Jepang ya. Nah, selanjutnya kita kembali dulu. Lalu kita tinggalkan dulu untuk YouTube ini ya. Kita masuk dulu ke Google Chrome. Nah, setelah kalian sudah masuk ke Google Chrome, kalian ketikkan saja di kolom pencarian yaitu terjemahan Jepang. Dan untuk sebagai contoh di sini saya akan mencari video lucu Jepang ya. Ini hanya sebagai contoh saja. Nah, jika terjemahannya sudah muncul ya, di sini tinggal kalian copy atau kalian salin saja. Di sini kalian klik saja ikon kotak-kotak yang ada di samping kanan ini, yang ini ya, kita klik. Nah, ini untuk terjemahannya sudah disalin. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke aplikasi YouTube ya. Lalu kita masuk saja ke kolom pencarian, dan di sini untuk terjemahannya tadi kita pastikan di kolom pencarian ini ya. Kita klik tahan saja di kolom pencarian ini. Selanjutnya klik tempel. Nah, ini untuk terjemahannya sudah tersalin di sini. Lalu kita cari. Nah, ini sudah ada ya, sudah muncul untuk pencarian video lucu Jepang. Nah, jika kalian mau mencari dengan judul yang lainnya, kalian bisa lakukan ya cara yang tadi. Dan di sini juga untuk bagian trendingnya itu akan berubah teman-teman. Coba kita masuk ke bagian trending. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, di sini untuk trendingnya ini sudah berubah menjadi konten-konten Jepang semua ya. Ini sudah berubah menjadi Jepang semua, tidak ada lagi konten-konten dari Indonesia ya. Nah, jadi seperti ini caranya untuk melihat video luar negeri di YouTube ya. Nah, selanjutnya jika kalian mau mengubahnya lagi ke bahasa Indonesia, tinggal kalian klik saja foto profil kalian lagi yang ada di sudut kanan atas. Lalu pilih setelan. Selanjutnya pilih umum. Lalu untuk lokasinya kita ubah saja ya. Misalnya kita ubah ke Korea, dan di sini saya ubah saja menjadi bahasa Indonesia ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu saja ya tutorial. Oke, selanjutnya kita masuk lagi ya di bagian trending, dan di sini bisa kalian lihat ya untuk bagian trendingnya ini sudah berubah lagi ke trending Indonesia ya. Nah, ini sudah banyak konten-konten dari Indonesia di sini. Oke, jadi seperti ini caranya ya untuk melihat video dari luar negeri di YouTube. Nah, selanjutnya jika kalian ingin melihat yang lebih lagi ya, di sini bisa kalian ubah untuk settingannya ini. Kalian ubah settingannya ke mode samaran ya. Kita aktifkan mode samaran. Nah, seperti ini. Nah, jadi seperti ini caranya. Oke, semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, dan sampai ketemu lagi kita di video selanjutnya. Oke, bye bye.